Halo, assalamualaikum. Ibu, ibu gimana kabarnya? Sehat, Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Dok, ibu sehat. Kamu gimana di sana? Sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah, Ibu. Di sini aku sehat-sehat aja. Kamu lebaran ini pulang kan, Dok? Ibu kangen. Ibu, maaf. Lebaran tahun ini, aku kayaknya gak bisa pulang dulu deh. Oh alah, udah pulang ya, Dok? Bukannya aku gak pengen pulang dan lebaran di kampung, tapi kondisi saat ini masih darurat, Bu. Aku takut kalau memaksakan nanti malah membahayakan keluarga di sana. Iya, gak apa-apa, ibu ngerti. Lebih baik mudiknya ditunda dulu ya, Dok. Maaf ya, Bu. Aku juga kangen banget sama Ibu, sama Mbah, sama semua yang ada di sana. Aku janji, Bu, nanti kalau keadaannya sudah kondusif, aku bakalan pulang. Kita bakal kumpul bareng lagi ya, Bu. Iya, Dok. Kamu di sana tetap jaga kesehatan dan keselamatan ya, supaya bisa pulang ketemu Ibu dan keluarga di sini. Musibah ini pasti ada hikmahnya, Dok. Salah satunya mencegah risiko terjadinya kecelakaan di jalan. Iya, Bu. Terima kasih sudah mengerti keadaan aku di sini ya. Ibu dan keluarga di sana juga jaga kesehatan. Sementara kita kurangi berpergian keluar rumah dulu ya, supaya kita bisa segera kumpul dalam keadaan bahagia dan selamat. Assalamualaikum, Ibu. Salam buat semua yang ada di sana ya, Bu. Iya, Dok, sama-sama. Amin. Pasti ibu sampaikan. Waalaikumsalam.